Devita, berikan kajian Devita. Luna kada di Ami, lepaskan Citra. Untuk di babak yang kedua, kali ini seorang Cika akan mencoba. Iya, seorang Cika akan mencoba membuka sayap lebar-lebar. Konsentrasi bola sebenarnya dimainkan oleh seorang Cika. Sep lepaskan sudah. Ternyata langsung ke saja. Angkat tengah bola Ami. Gerak tim yang dimainkan. Lepaskan bola Devita. Masih bisa dia bersimpasi. Langsung selamatkan lagi Citra. Angkat tengah kita tenang bola. DKT Kastia mencoba. Tapi kali ini serangannya malah berlebar dari garis lain. Maka hasil yang didapatkan tahun banyak pertama kalinya buat anak-anak Kobar Jaya Saudara 1-0. Masih seorang Pita angkat tadi dekat tendang Devita berikan kajian Devita cukup berbahaya. Sebaiknya begitu keras dilontarkan seorang Devita. Akhirnya hasil yang didapatkan Saudara 1-1. Satu menyerang satu menteri. Ia seorang cacung akan mencoba. Acung ini acak-acak jeblok pendek ketaknya. Angkat imun umpan berikan Ami. Berarti pun saja yang dimainkan seorang Ami saudara. Akhirnya hasil yang didapatkan oleh Kembar Jaya 2-1. Kali ini seorang Ami Mastaf dia akan mencoba membangun serangan kembali yang dimainkan seorang Ami. Pegang bola lepaskan juga. Ada Dina umpan ke depan. Waktunya berbahaya nih Amastia. Terlalu lemas mainkan seorang Amastia saudara. Akhirnya merubah angka menjadi 3-1. Masih dari Kembar Jaya mencoba seorang Ami. Ada Dina langsung diselamatkan. Disimpan saja dengan mudah. Angkat lagi. Lepaskan bola Citra. Nampaknya drop out terjadi saudara. Maka pembendaran satu angka dinaik kembali 4-1. Satu demi satu dia melaju terus. Masih tak pakai suami sekocok. Ada Kastia umpan acuh. Lepaskan Kastia. Laki-laki pergerakan Kastia dibasak dengan mudah saudara. Maka satu angka dikontrol kembali 5-1. Lima menyerang satu mempertahankan diri. Masih seorang Ami lakukan sepnya sudah. Ada Kastia umpan acuh. Sektor kiri coba-coba Devita. Lagi-lagi pergerakan seorang Devita dibaca dengan mudah saudara. Maka satu angka digodol kembali 6-1. Ada menyerang satu mempertahankan diri. Masih kali ini seorang Ami akan mencoba membangun serangan kembali yang dimainkan seorang Ami. Pegang bola sebelah balikkan sudah. Angkat dengan Andre ini. Kirimkan acacu. Lepaskan pukulan. Masih dapat dia mencipasi. Lara Kastia selamatkan. Ada Marsul 1-2-3. Cek terkini berbahaya. Gerak lambat saja yang dimainkan. Lepaskan lagi Kastia. Tidak bisa dibaca dengan mudah. Tik yang dimainkan seorang Kastia. Akhirnya berubah poin menjadi 2-6. Dua penyerangan ke Putri. Masih Devita. Kali ini terlalu lemah yang dimainkan seorang Devita. Akhirnya hasil yang didapatkan para pemain Kembar Jaya 7-2. 7 penyerang 2 Putri. Kali ini Pirani. Ada Dera di sana. Umpan lagi kacung. Sektor kiri berbahaya. Masih bisa direndam. Angkat lagi Ririn. Lepaskan Ririn. Cukup berbahaya. Masih bisa dipecah. Ternyata langsung ditutup saja rapat-rapat oleh orang Aceh. Akhirnya hasil yang didapatkan adalah 3-7. Kali ini seorang Aceh akan mencoba lepas buka juga. Angkat itu nombor lagi. Sektor kiri berbahaya. Masih bisa dia bersebasi. Langsung Kastia di lompat ke belakang tidak ada serangan itu. Nampak lagi Ami. Lepaskan Citra. Cukup berbahaya sebagai yang dimainkan seorang Diska. Akhirnya bola bertambah poin. 3-8-3.
Iya, kawan ini serangga. Nomor 11 kali ini seorang Citra akan mencoba membangun serangan kembali dan main ke Citra. Ada angkat lagi, lepaskan ini. Masih bisa dia bersimpasi. Angkat jaga dua kali. Ya, lagi ini. Mendarat dekat tenak serangan yang dimainkan seorang Ririn Terjudana. Akhirnya hasil yang didapatkan para pemain dari Zawargi 48. Kau ini Kastia akan coba-coba konsentrasi bola. Sebelah terangkan coba Kastia akan tak dengan muda Citra. Langsung diselamatkan nomor 5. Masih dapat diselamatkan acung. Lepaskan lagi ini. Masih bisa diselamatkan. Nampaknya pelanggaran tertangkap oleh Bapak Kim Garis Cerjidana. Maka hasilnya didapatkan para pemain Zawargi 5-8. 1-1 dia memperkecil ketertinggalan. Masih Zawargi akan mencoba Kastia. Selepaskan sudah. Ada Citra di sana. Untuk berikan dan cukup berbahaya bola cepat yang dimainkan seorang Bibo. Akhirnya bola berpindah poin 9-5. Masih seorang Diska. Konsentrasi Diska. Selepaskan sudah. Ada seorang Rini di sana. Beketek terjadi. Nampaknya bola masuk terus juga. Akhirnya bola berpindah poin 6-9. Ada penyerang 9 mempertahankan ini. Kali ini seorang Rindrin amankan bola sementara. Masih seorang Rindrin akan mencoba konsentrasi bola sebiak dimainkan seorang Rindrin. Ada Diska di sana, nampak gedung nami. Lepaskan bola Citra. Ada tidak bisa dikembalikan dengan mudah pergerakan seorang Kika. Akhirnya berubah poin. Ada 10-6. Masih seorang Pebol akan mencoba konsentrasi bola. Timbang bola sejenak. Sebelah terangkat sudah. Ada Dela di selangkang. Acu lepaskan bola. Masih bisa diambil simpasir dengan mudah. Sektor kiri selamatkan. Kesempatan baik. 1-2-3 lepaskan ini. Cukup berbahaya bola-bola yang dimainkan seorang Kredit. Akhirnya hasil yang didapatkan terus juga 70. 7 menyerang 10 mempertahankan diri. Kali ini nampaknya seorang Mega akan mencoba membangun serangan kembali yang dimainkan seorang Mega. Lepaskan sudah. Terima dengan mudah pemberikan dan gerak lambat sejak dimainkan. Lepaskan lagi. Cukup dramatis yang dimainkan seorang Devita. Akhirnya pembedaran 1 angka di kodol kembali 8-10. Untuk persiapan KM Jaya berhadapan dengan KM Parm ya. Sekali lagi kami informasikan duduk di babak yang kedua. KM Jaya berhadapan dengan KM Parm ya. Kepada kedua penampan untuk bersiap-siap. Masih tetap dalam perkacau. Umpan berikan. Lepaskan kebolaan. Mendarat di luar lapangan namun bola mantul seterusnya. Akhirnya bola bergulir kembali ke Pakwanda. Kembar Jaya 11-8 maksud kami ya. Masih seorang Kika. Konsentrasi bola sebanyak baik sebelum pesuda. Ada Kastia kiri kanan lagi. Acung lepaskan bola. Masih dapat dibacar kemuda. Langsung dilaporkan ini. Kesempatan baik Kika. Efek-efek terjadi. Retir di atas lip. Tampaknya serangan yang dianggap seorang Kika. Akhirnya hasil yang didapatkan seterusnya 12-8. 12 menjerat 8 mempertahankan diri. Masih seorang Kika. Konsentrasi bola sepiang. Sayang sekali. Terlalu tergesa-gesa. Entah bagaimana tak grogi seorang Kika ini. Akhirnya diberikan dengan cuma-cuma saudara. Maka bola bergulir kembali ke pangkuan nomor 6. Nampaknya saudara Kacung akan mencoba konsentrasi bola. Lepaskan sudah. Ada Inun di sana. Apa lagi Amin? Lepaskan bola Citra. Ada lagi di
tangan-tangan para pemain dari Sawargi. Akhirnya pembedaran satu angka diraih kembali. 13-9. 13 saja reaksi belah terincam, Abi. Kontrolnya. Oh, ternyata masuk saudara. Saudara Dela kontrolnya kurang begitu sempurna. Akhirnya angka berubah. 14-9. Masih seorang Ami. Kempas ke pesta nafas dilakukan. Angkat dengan tenang. 1, 2, 3. Lepaskan pukulan. Masih bisa ada masing-masing. Nampaknya kurang begitu cermat tersedia. Akhirnya bola bergulir kembali ke pukulan Sawargi. Kali ini Devita akan mencoba membangun serangan kembali. Devita timbang bola sekejap. Ajak-ajak siapa gerakan tujuh. Ada penyusra Indun. Angkat lagi kacau. Ami lepaskan pukulan. Masih dapat direndam. Angkat lagi Indun. Kirimkan lagi Ami. Center kirim saya. Masih dapat direndam. Angkat lagi. Tidak ada serangan Devita ini. Angkat lagi dengan tenang Cindra. Center kirim bahaya. Namun kali ini pergerakan serang Diska dibaca dengan mudah saudara. Akhirnya hasil yang didapatkan para pemain Sawari 11-14. 11 menyerang 14 mempertahankan diri. Masih serang. Angkat lagi dengan tenang. Satu tiga. Lepaskan pukulan Diska. Cukup berbahaya spike-spike yang dimainkan seorang Diska saudara. Akhirnya hasil yang didapatkan 15-11 menyerang 11 mempertahankan diri. Kali ini seorang Pirani akan mencoba membangun serangan kembali yang diberikan Pirani. Sebelum pasukan sudua angkat ke tengah. Oh, pemberi kadang masih dapat dibaca dengan mudah. Ami lepaskan pukulan. Nampaknya blocking terjadi tersudah. Akhirnya hasil yang didapatkan 15-12. Nampaknya tim out kembali di kita balik buat Raja Barigi. Kami persilahkan. Ya, kembali lagi ke lapang mana saudara-saudara. Masih tetap kali ini dikuasai sepenuhnya oleh seorang Pirani. Rani sempelepaskan juga. Angkatkan muda. Sektor kiri berbayang Astia. Masalah komunikasi nampaknya. Seorang Kika akhirnya terkecoh lawan para pemain dari Sawargi. Akhirnya hasil yang didapatkan Sawargi 13-15. Masih tetap keberkung tiga. Saudari Aca sempelepaskan juga. Ada Inon kirikan Amin. Lepaskan kemulauan. Masih dapatnya masing-masing. Nampaknya kurang cermat penyelamatan seorang Mega Sresidera. Akhirnya bola berpinta poin kembali ke pangkuan. Nah, ke Barzaya. Dimana ke Barzaya? Kali ini nampaknya seorang Citra akan mencoba membangun serangan kembali seorang Citra. Sebelepaskan sudah. Terlibat dengan muda. Apat ke depan dan masih bisa dibaca dengan muda. Lepaskan lagi. Masih hidup tempatnya bola. Langsung Dela selamatkan lagi. Kastia kembali. Sektor kiri cukup berbahaya seorang Kastia ini. Akhirnya hasil yang didapatkan terus Dela 14-16. Cuma dua angka saja bikin sama. Satu demi satu dia melaju terus. Kastia akan mencoba konsentrasi bola. Iya, Kastia sepelepaskan sudah. Ada Indut kepada Ami. Sektor kiri berbahaya. Dikajar ketat tampaknya. Bukulnya berbahaya. Cukup berhasil bergerakan seorang Diska. Akhirnya hasil yang didapatkan para pemain kembar jaya saudara. 17-14. 17 menjerang 14 dari masih seorang Diska. Nampaknya dapat sawayan saudara. Tapi dia pertama belum nih. Angkat lagi ke tengah. Oh, pemikiran. Akhirnya hasil yang didapatkan 15-17. 15 menyerang 17 mempertahankan diri. Masih tetap bola dikuasai oleh anak-anak dari Sawargi. Sudah red. Angkat lagi dengan mudah. Obat keribat. Lepaskan kemulauan.
masih dapat dibaca pergerakannya. Hidin masih hidup namanya bola. Disambung bagi temannya. Tidak ada pemain selamatkan. Tidak ada serangan. Ombak berikan dan cukup dramatis. Nampaknya Los Blocker tidak terbaca para pemain Kembang Jaya. Hingga menambah angka kembali menjadi 16-17. Oke coy, kembali lagi ke lapangan panas saudara. Masih tetap lemahnya, hanya terpaut satu angka pada pemain dari Putra Sawardi ini. Yang mana dari Sawardi cukup sulit oleh Rumah Makan. Oh ini seorang Redin, kata kita kata Diska, open army cukup berbahaya. Nampaknya sulit jumpai simpasi seorang Kika saudara. Akhirnya bola bergulir kembali kembar saya. Di mana kembar saya kali ini seorang Pebol akan mencoba dia bergeser ke belakang. Akan membangun serangan kembali dimainkan seorang Pebol. Konsentrasi bola sepenuhnya dimainkan Pebol. Sebelumnya sudah kirimkan Kastinya berpedipan. Sayang serangan yang begitu cepat dimainkan seorang Devita membetul net terusnya. Angka pembendaran satu angka digaik kembali 19-16. Masih seorang Pebol akan mencoba sebelumnya sudah pasti ya ada Nebula kacung lepaskan lagi masih bisa diselamatkan akan lagi lepaskan lagi. Pergerakan seorang Tiga dibaca dengan mudah oleh para pemain dari Sawardi. Akhirnya lemparkan saja bola kembali ke pangkuan Sawardi. Di mana Putri Sawardi? Kali ini dia seorang Mega mencoba membangun serang kembali main ke seorang Mega. Siap lepaskan sudah ada Inun. Ompatnya Ami. Beketik terjadi. Masih bisa dia bersimpasir ke muda Mega. Lepaskan Ridin. Masih hidup nampaknya bola. Sayang sekali nampaknya bola solid yang bersih pasti jerjidara. Akhirnya satu angka diraih kembali 18-19. Satu angka saja ingin sama kali ini Sawardi. Masih tertinggal satu angka. Angka negeri tenang Inun. Ada Amisya nama berikan. Ternyata tasbol kembali terjadi jerjidara. Maka lemparkan saja bola kembali ke pangkuan kembar Jaya. Di mana kembar Jaya kali ini seorang Kika angkat lagi dengan tenaga setia ompak ke depan dan masih bisa namun bola masuk katanya angkat lagi gerak lambat namun bisa dibaca mudah lepaskan pukulan masih itu bola 1-2-3 lepas ke belakang tercucuk lawan akibat serangan dikmen kecoran Devita. Akhirnya berubah angka menjadi 19-20 mempertahankan diri. Masih ini seorang Cacung akan mencoba seorang Kacung ini. Konsentrasi bola yang mainkan seorang Kacung. Timpang bola setidak siap lepaskan. Bagaimana laki-laki gerogi sekali seorang Kacung ini. Akhirnya satu angka diberikan dengan cuma-cuma dari saudara 21-19. Saudara Ami, kali ini dia lontar Kacung. Ada Dela, ada Dewa Kacung. Kastia masih dapat dia bersimpasi dengan mudah. Lepaskan Citra. Masih hidup dapatnya bola. Angkat lagi dengan tenang Kacung. Disotek saja namun gerak cepat terus saudara. Maka pembendaran satu angka diraih kembali 22-19. 22 menyerang 19 mempertahankan diri. Masih tetap THB. Leplak buka cuda. Ada seorang Dela. Masih bisa dipersimpasi dengan mudah. Kesempatan emas. Lepaskan Citra. Namun kali ini pergerakan seorang Citra dibaca dengan mudah terus saudara. Lemparkan saja bola kembali ke pangkuan Sawardi. Di mana Putri Sawardi kali ini nampaknya seorang Devita akan coba-coba lepas kacau. Terima Inun angkat api berkedepan. Gerak lambat saja yang dimainkan seorang Firani saudara. Akhirnya hasil yang didapatkan 23-20.
23 penjerat 24 masih berani akan coba-coba lepas kacau. Terima dengan tenang Dela. Ada Kastia di sana. Tidak ada serangan. Kesempatan emas 1-2-3 sektor kiri berbahaya jika masih dapat dibacar kemuda. Lepaskan lagi. Masih hidup kembang. Salah komunikasi nampaknya. Lagi-lagi terkecoh lawan kembang sebaik yang begitu keras. Dimainkan para pemain dari Sawargi. Kali ini seorang Aca akan mencoba konsentrasi bola. Lepaskan sudah ada Inunami berikan. Cukup berbahaya sebaik yang dimainkan oleh Johran Citra Trisidora. Akhirnya hasil yang didapatkan 24-21. Kali ini seorang Citra kempas kempis tahan nafas nampaknya Citra. Angkat lagi seorang Debla. Cukup berbahaya sebaik yang begitu cepat dimainkan seorang Mega Trisidora. Akhirnya hasil yang didapatkan 22-24. Kastia. Ini seorang Kastia akan melakukan show. Terima dengan bola A. Lepaskan bola. Cukup berbahaya sebaik yang dimainkan seorang Iska. Maka dengan demikian terjadilah perpanjangan main atau double set.